Halo, what's up guys? Oke, jumpa lagi di channel Bergengsi. Pada kesempatan kali ini gue bakalan share tricks dan tips ya internet gratis menggunakan SIM card Axis Hits guys. Oke, perlu kalian ketahui sesuai dengan judul, saya di sini bakalan share ya VPN SMS bahwa di sini ya, ini merupakan ya untuk saat ini merupakan ya bagi saya sendiri atau bagi great owner ya mungkin ya yang koneksi. Oke, yang connect di TKP kalian itu VPN Axis MMS sudah bangkit guys. Oke, dan ini merupakan kebangkitan yang luar biasa ya di dunia great owner guys. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung ritual, kita hidupkan datanya terlebih dahulu ya guys. Oke, pertama-tama kita bakalan ritual itu cek pulsa. Oke, kita cek pulsa dulu ya. Oke, kita tunggu aja guys. Oke, untuk pulsanya 245 perak. Kemudian kita cek tarif, dan di sini kalian harus berada di tarif hits ya. Untuk tarif lainnya silakan cek aja, tapi saya enggak memastikan ya connect atau ya. Oke guys. Kita cek tarifnya. Halo, nama. Halo. Kunci terserah. Oke. Sobong kon. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, dan ini sudah tarif hit ya, sudah memenuhi batas, dan kita langsung testing ya biar tidak lama-lama. Sorry ya guys, ada agak ganggu tadi ya. Oke, okay, itu ibu saya tadi nelpon ya. Oke, okay, kita tunggu aja dulu guys. Oke. Okay. Kita lihat. Wah, ini telepon lagi guys. Sorry guys. Halo, nama. Engki kal. Eng. Entan tak kira. Engki kal ya. Oke guys, ini sudah nggak bisa ya. Oke, kita coba lihat APN-nya. Kita lihat APN dulu. Wah, banyak betul ini guys. Oke, saya baru ngupload ya pilotnya ya. Oke, kita lihat APN-nya guys. Dan ini APN internet ya yang bawaan tadi. Kita pindah yang APNS Axis MMS ini, kita lihat ke dalam. Untuk set nama bebas terserah kalian, dan untuk APN-nya Axis MMS untuk ke bawah sudah enggak ada ya, mavi settingan lagi ya. Oke, enggak ada settingan lagi. Oke, kemudian kita langsung ya. Oke, biar enggak lama-lama guys. Waduh, kita sebelum menuju pilotnya kita testing lagi untuk aplikasi Great Owner ya, kita testing lagi. Saya aktifin apa belum tadi ya guys, lupa saya guys, sorry ya. Apa diaktifin apa tidak ini ya untuk inilah guys, pakai apa apa ini tadi. Wah, masih bagian yang bawaan guys. Oke, kita move on, nggak connect, nanti baterainya sudah mulai cepat habis ini. Please deh. Oke, di sini ya saya pakai KPN official ya. Oke, saya pakai KPN official. Oke, di sini ya. Oke, KPN official. Wah, kita pakai KPN ini. Sorry, maksud saya aplikasi Great Owner ini ya. Oke, kita buka aja langsung guys. Jangan lupa isi SSH kalian ya. Wah. Anjing, saya ini pakai SSH dari fast SSH yang SGGS ya guys. Oke, kita langsung testing aja. Ini baterainya keong ini. Anjing, wah keluar deh. Oke, kita langsung testing aja. Oke, fast connect ya untuk ya karena ini mungkin ya SSH-nya yang SGGS. Wah, siapa lagi nih? Ya, abang saya ini guys, sorry guys, ganggu ya, sorry ya.
Sorry, waduh, anjing nih. Kita testing aja langsung. Sorry ya, saya udah ada gangguan ya guys, karena ini ya ada sedikit musibah ya, jadi saya sempat-sempatin ya. Oke, untuk kalian, kita testing aja, bentar ya testingnya ya. Oke, ini tuh apa namanya kecepatannya ya, seperti biasa ya guys. Oke, mungkin nanti saya tutorial lagi ya. Biar tidak lama-lama ya, karena ini agak sedikit sibuk ya, seperti itu ya guys. Oke, ini asli Oppo seperti itu ya, silahkan gunakan, manfaatkan untuk kalian di luar Jawa Tengah ya. Oke, sorry ya guys tutorialnya ya. Oke, agak banyak gangguan ya. Oke, if you find any mistake in this video tutorial, forgive me please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bergengsi dan selamat mencoba, bye.